Pemirsa, 12 kendaraan malam tadi terlibat kecelakaan beruntun di ruas tol Purbalenyi kilometer 92 Purwakarta, Jawa Barat. Diduga pengemudi truk kontainer tidak menjaga jarak sehingga menabrak 11 kendaraan di depannya. 9 orang terluka, 3 di antaranya luka berat. Dua belas kendaraan malam tadi terlibat kecelakaan beruntun di ruas tol Purbalenyi, kilometer 92 Purwakarta, Jawa Barat. 5 dari 12 kendaraan mengalami rusak parah. Menurut polisi, tabrakan beruntun 12 kendaraan berawal saat arus lalu lintas dari arah Bandung menuju Jakarta mengalami kemacetan. Tiba-tiba truk kontainer yang melaju kencang menabrak 11 kendaraan di depannya. Diduga pengemudi truk kontainer kurang atau tidak menjaga jarak dengan kendaraan di depannya. Tabrakan ini mengakibatkan 9 orang terluka, 3 di antaranya luka berat. 9 korban dievakuasi ke Rumah Sakit MH Tamrin Purwakarta, Jawa Barat. Nggak bisa jalan tiba-tiba. Kurang antisipasi aja, karena kan depan ada mobil kecelakaan. Terus, untuk sopir tadi kurang antisipasi.